saya mau tahu nih, anggota nih kan banyak yang nyam nah datanya itu, kita supaya ngontrol mereka jangan sampai habis gajinya, terus juga jangan sampai jadi masalah, kan banyak yang masalah karena utang apa ini langkah-langkah kita. Dimana izin yang melaporkan ke kemudian bahwa apabila ada anggota yang mengajukan pinjaman baik ke BRI atau bank lain ataupun ke koperasi sesuai dengan petunjuk dan arah pimpinan, kami antisipasi dengan pertama mengecek penghasilan tersebut, yang kita tersebut. Kita punya database-nya berarti ya? Ada punya. Di keuangannya. Siap. Yang kedua, sesuai dengan perintah pimpinan, jadi gaji saja yang boleh dijaminkan sebagai pinjaman. Oke. Okay.